Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Channel. Kali ini kita akan menuju ke salah satu tempat rumah konsumen kita karena ada beberapa mesin katanya minta diservis. Assalamualaikum. Ada bos. Kau panggil dulu bos. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Yang mana mesin yang mau di? Yang ini bang. Kerja. Yang ini. Ini apa ini, saja masalahnya? Ini masalahnya ini error 225. 225 terus yang mana? 2. Berapa? 2 berapa bos? 45. Katanya berapa unit itu? 5 unit, 6 unit yang mau ganti jadi? Ini ada juga di dalam ini. Oh gitu, oke. Kita lanjut ke dalam. Asya! Saya lepas sepatu dulu, bos. Oke, kita sudah ada di dalam. Oh, yang mana Pak itu? Yang mana? Ini ada 3 nih, Bang. Oh, yang ini errornya error berapa ini? Ini errornya 001. 001. Yang sana error 13. 13. Itu sana error 14. Oh, gitu ya. Jadi nanti ini spare part-spare part-nya atau komponen-komponennya sudah lengkap semua bos? Ya sudah lengkap, jadi kalau tidak ada ya abang saja kita tambah bang. Oh gitu, nanti saya pesankan ya lewat Jakarta atau Surabaya. Oh, iya. Pak ya. Mungkin jadi diperkirakan berapa hari kemudian baru kita ya. Kerja berapa hari? Di 5 hari lah. 5 hari ke depan ya, ya, ya. Oke, jadi para pemirsa seperti inilah mesin, kondisi mesin yang kemudian 5 hari ke depan kita akan perbaiki, kita akan overhaul sampai mesin bisa dioperasikan kembali. Sudah berapa tahun Pak ini mesin? Ini baru 2 tahun ini Bang. Memprat. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Iya. Rata-rata sebetulnya penyakitnya nggak terlalu anu Pak ya, nggak terlalu iya. Iya, berat ya ringannya. Oke. Oke. Jadi ini semuanya ini sudah terhambur semua spare part, tidak tersusun rapi ini sama si bos karena memang saya begini bang. Iya. Karena inilah terhambur-hambur begini lah. Asya. Oh gitu. Saya kira apa faktor kemalasan atau karena kesibukan? Ya, kesibukan lah. Kesibukannya. Ya. Jadi para penonton, ini sebetulnya spare part atau alat-alat mesin yang terhambur ini. Sebetulnya ini masih bisa difungsikan semua, hanya karena tidak sempatnya untuk kemudian disusun rapi karena beliaunya ini orang super sibuk. Memang padat kegiatannya di kopi senternya itu padat. Dan ini salah satu di kios beliau ini, bapak ini tersedia semua menerima jasa penjilitan, semua model penjilitan bos ya. Iya betul. Ya. Jadi para penonton yang ada di wilayah lokasi Makassar, Sulawesi Selatan, kios beliau ini ada sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan, pas pintu 1 depan kampus Unhas. Fotokopi Rezeki Agung. Oke, jadi itulah alamatnya dan tokonya guys. Jadi para mahasiswa yang lanjut S2, para pekerja di kantor-kantor, silahkan kunjungi toko beliau. Siap, tentunya hasil tidak diragukan lagi. Oke, terus ini saya lihat ini banyak barang HPT nih, atau ini yang mau dikirim nantinya ke Surabaya bos? Itu mau dikirim di Surabaya itu. Oh begitu, oke. Jadi good job. Ini salah satu pengusaha dari awal merintis kopi center dari nol ya bos ya. Nah, tapi nanti dengan tip-tip nantinya yang akan kemudian disampaikan oleh beliau ini, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Ada nanti video untuk berikutnya baru kita wawancarai bapak beliau ini. Ini sudah dikategorikan sukses bos ya. Oke, okay. Ya. Oke, okay.
itulah tadi hasil perbincangan kita dengan pemilik toko Rizky Agung. Ada sekitar 5 unit mesin fotokopi yang mau kita servis, guys. Hanya menunggu beberapa hari, mungkin 5 hari ke depan baru kita akan bongkar mesin, karena menunggu alat yang nantinya kita akan kirim ke Jakarta ataupun Surabaya. Jadi kepada para penonton, dukung terus channel ini dengan cara di share dan di subscribe kepada teman-teman yang lain, terutama bagi pengusaha mesin fotokopi, supaya bisa belajar cara memperbaiki mesin fotokopi maupun pembersihan mesin fotokopi, ya. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, campur susu ya, Bos. Iya. Supaya Nucini racun mi kalengku, nupasing rapang loro-loro, nusorong boko taero anjali.